Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PG PAUD UNJ 2016B dari kelompok 9 manajemen pembiayaan. Saya Iklil. Saya Anna. Dan saya Safira. Apakah teman-teman tahu uang yang dikeluarkan oleh orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya, khususnya untuk di lembaga PAUD? Untuk lebih rincinya akan dijelaskan secara lebih mendetail oleh teman kita, Anna Aprilia. Kali ini kita akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Nah, apa itu APBL? APBL itu adalah anggaran yang dikeluarkan atau anggaran yang dikelola oleh lembaga sekolah, mulai dari pendapatannya hingga belanja dan segala sesuatunya. Nah, dalam APBL ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu manajemen PAUD. Yang kedua itu adalah pengelolaan anggaran pendapatan, dan yang bagian ketiga adalah pengelolaan anggaran pengeluaran. Yang pertama, manajemen PAUD. Menurut Elham Cahyantoro, manajemen PAUD itu memiliki 5 kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan perencanaan anggaran tahunan. Nah, apa itu perencanaan anggaran tahunan? Perencanaan anggaran tahunan itu adalah penyusunan secara komprehensif dan realistis mengenai rencana pendapatan dan pembelanjaan selama 1 tahun. Menurut Muhammad Munandar, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi keseluruhan kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Nah, menurut buku manajemen PAUD yang ditulis oleh Bapak Hafidin dan kawan-kawannya tahun 2014 menyatakan bahwa anggaran memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu anggaran sebagai pedoman, yang kedua anggaran sebagai alat pengawasan, dan yang ketiga pedoman sebagai alat evaluasi. Nah, yang pertama, anggaran sebagai alat pedoman. Anggaran berfungsi untuk mencari arah dan tujuan atau target-target apa yang akan dicapai oleh lembaga sekolah tersebut. Yang kedua, anggaran itu digunakan sebagai alat pengawasan atau pengkoordinasian semua unit yang ada dalam lembaga sekolah agar saling menunjang satu sama lainnya, bekerja dengan sangat baik satu sama lainnya, dan mencapai target yang telah direncanakan di awal. Sedangkan yang ketiga, anggaran sebagai alat evaluasi adalah anggaran digunakan sebagai perbandingan realitas atau menilai realitas dari kegiatan yang sudah kita rancang sebelumnya. Yang kedua, menurut Elham Cahyantoro, kegiatan manajemen yang ada di PAUD adalah pendapatan keuangan. Nah, dari mana sih kita mendapatkan pendapatan keuangan tersebut, atau dari mana kita bisa mendapatkan uang untuk dikelola agar kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang di PAUD? Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 menyatakan bahwa pendapatan PAUD didapat dari 4. Yang pertama itu pembiayaan atau pendapatan yang didapat dari pemerintah yang sudah dialokasikan melalui APBN. Yang kedua, pembiayaan atau pendapatan yang bisa kita dapat dari lembaga swasta atau pihak yayasan. Yang ketiga, pembiayaan atau pendapatan yang kita dapat dari orang tua yang mendaftar ke sekolah atau biaya yang dikeluarkan oleh orang tua ke sekolah. Dan yang keempat, biaya lainnya atau biaya hibah. Empat ini kita kelola sebagai pendapatan yang didapat oleh lembaga sekolah untuk dialokasikan ke beberapa kegiatan yang sudah direncanakan di awal. Sekarang yang ketiga menurut Elham Cahyantoro adalah pendistribusian anggaran. Jadi kita sudah membuat rancangan dan rencananya, kita sudah membuat targetnya, kita sudah membuat alur dan lain-lainnya, kita sudah mendapatkan pendapatan dan pemasukan, maka saat ini adalah pendistribusiannya. Dalam pendistribusian yang paling penting adalah semua uang terdistribusi dengan baik dan tepat. Semua uang yang kita dapat dikelola dan didistribusikan dengan tepat dan sesuai dengan apa yang kita targetkan dan tujuan yang kita miliki. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan. Di mana setelah anggaran didistribusikan dengan baik, maka hal yang tepat itu adalah melaksanakan kegiatannya. Catatan yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan adalah semua unit yang diamanahkan uangnya, semua unit atau semua lembaga atau unit-unit yang ada di lembaga tersebut dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Misalnya, kita sudah merencanakan jalan-jalan
ke taman mini dengan budget sekian ratus ribu. Nah, maka itu harus kita lakukan, jangan sampai rencananya pergi ke taman mini tapi terlaksananya kita pergi ke Ancol. Jadi usahakan apa yang sudah kita buat di awal kita laksanakan realisasinya di sini. Yang kelima dan yang terakhir menurut Aham Cahyantoro itu adalah pembukuan keuangan, di mana di sini semua transaksi yang ada, entah itu pemasukan atau pengeluaran, dicatat melalui buku kas dan alurnya dengan sesuai dan runtut, sehingga dapat dimudah untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang yang berlaku. Pembukuan dibutuhkan agar terjadinya transparansi atau keterbukaan antar sesama anggota. Bagian kedua, yaitu bagian dari pengelolaan anggaran pendapatan. Pendapatan yang sudah kita dapat di awal, yang dari empat sumber tadi, yang menurut Departemen Pendidikan Nasional, kita olah sedemikian rupa sehingga kita mampu untuk mewujudkan tujuan dan target yang telah kita tetapkan. Uang-uang yang kita dapatkan itu kita kelola dan kita distribusikan untuk berbagai kegiatan yang ada. Semua biaya yang sudah kita dapat, baik dari orang tua atau yang lain-lainnya, kita kelola dan kita olah untuk program dan kegiatan di sekolah. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di link description box yang sudah disediakan. Dalam penyusunan LPBL, ada satu lagi yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga penyusunan adalah yang pertama itu break even point. Apa itu break even point? Break even point adalah di mana ketika pendapatan dan pengeluaran itu pendapatan dikurang pengeluaran sama dengan 0. Jadi, jika kita memiliki 40 juta pendapatan, maka pengeluaran yang kita keluarkan juga 40 juta. Itu akan mencapai titik yang sempurna dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja lembaga. Di mana sekolah atau lembaga tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Nah, yang terakhir, bagian yang ketiga adalah pengelolaan pengeluaran anggaran. Di mana pengeluaran yang baik adalah pengeluaran yang sesuai dengan perencanaan dan disertai bukti fisik. Di semua anggaran yang kita atau pengeluaran yang kita keluarkan di lembaga wajib harus disertai dengan bukti fisik. Baik itu kwitansi, catatan, nota dan yang lain-lainnya. Semua harus tersusun sesuai kanker dan bulan sehingga dalam pembukuan keuangan dapat ditulis secara runtut dan jelas. Dan yang paling penting dalam pengeluaran adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.